Good morning, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Beki. Bang Beki official, Bang Beki channel. Channel untuk semua. Hadir kali ini dengan tema cara saya mendapatkan alamat kantor pelayanan pajak KPP secara online. Munculnya. Mudah, cepat, tepat dan akurat, serta tambah satu lagi, lengkap. Saya mendapat alamat yang lebih lengkap dari sebelumnya. Saya mendapatkan alamat yang lebih lengkap dari website yang resmi. Tapi pada video yang sebelumnya, saya mengangkat tema proses pindah alamat NPWP secara online melalui email. Saya menjelaskan proses mulai dari saya mencari alamat, tapi secara singkat. Ternyata ada sebagian yang menanyakan, bagaimana cara mendapat alamat tersebut? Di video tersebut sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Oke, share video kali ini dengan tema cara saya mendapat alamat KPP secara online yang mudah, cepat, tepat, dan akurat. Ya, secara lengkap juga tahapan-tahapan saya mencari alamat tersebut. Sehingga saya mendapatkan alamat email, alamat WhatsApp, telepon meja ya, telepon kantor, alamat jalan mana gitu. Kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia melalui website resmi. Believe it can be done, when you believe something can be done, you might will find the best. Meyakini sesuatu dapat diraih, maka pikiran kita akan mencari cara untuk meraihnya. Kantor pelayanan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Ya, mudah cepat mendapat alamat KPP secara online. Ya. Ya, ini dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan untuk masuk sampai di sini, yaitu dengan cara ketik https://pajak.go.id/id. Atau kalau lebih awal lagi, saya melalui, ya ini lebih awal lagi, melalui Google. Saya ketik melalui halaman Google, www atau www.pajak.go.id. Nah, muncul nih, muncul, tinggal pilih. Yang atas boleh, yang bawah boleh, gitu kan. Kita klik yang atasnya. Ini langsung saya dari alamat website-nya. Kemudian klik pada segitiga ada profil tuh. Klik ada tulisan profil, terus gulir ke bawah. Ya. Setelah diklik, gulir ke bawah. Gulir ke bawah nih, di bawah nih ada unit kerja. Oke. Saya ulangi. Klik muncul dan gulir ke bawah. Muncul yuk. Beberapa. Nah, kalau ini yang real. Nih, masuk. Nah, ini kan ada profil nih. Klik aja profil. Ya, klik profil, ada tulisan profil, terus gulir ke bawah. Gulir ke bawah. Gulir ke bawah. Ya, di bawah ada unit kerja. Ada unit kerja. Klik. Ya. Klik. Ya. Agak sedikit lama. Nah, karena ini langsung ya, real ya. Nah, ini ada alamat unit kerja, kantor pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Nah, ini ada. Nah, klik. Ya, agak sedikit lama. Nah, karena ini langsung ya, real ya. Nah, ini ada alamat unit kerja, kantor pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Believe it can be done. When you believe something can be done, you might will find the best. Meyakini sesuatu dapat diraih, maka pikiran kita akan mencari cara untuk meraihnya. Ya, ini kalau mau wilayah, ya, pusat wilayah ini lengkap. Nah, kalau yang bawahnya nih alamat kantor pelayanan pajak dan KP2KP. Nah, ini ada klik di sini. Ya, nah, ini udah muncul nih. Ya, muncul. Nah, di sini saya mendapatkan alamat yang lebih lengkap dari website yang resmi juga. Tapi ada. Nah, saya tidak usah sebutkan di sini website yang lain karena saya mendapati yang lebih lengkap di sini dan saya lebih
recommended ya, lebih merekomendasikan untuk yang laman ini kalau untuk mencari alamat yang lebih lengkap. Ya, ini bisa digulir ke bawah. Ya, jadi ada alamat kantor, jalan apa gitu, ada alamat nomor WhatsApp gitu kan. Juga ada alamat email ya. Nah, di sini. Jadi mudah, cepat dan akurat serta lengkap. Jadi tepat ya kalau saya mengangkat tema di depan itu dengan kata-kata tadi. Pada video ini saya tidak klik ya yang di sini ataupun yang di sini karena ini udah muncul ya. Tapi nggak apa-apa. Saya klik sebentar ya. Apa sih? Tapi nanti pemirsa bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Ini telah diklik. Ini alamat. Ya. Karena biar biar real gitu. Kalau tadi awal kan itu screenshot dari ya dari halaman seperti ini juga, halaman resmi. Saya screenshot, saya pindahkan ke PowerPoint. Ini fitur ya. Ini ada unit kerja. Karena kita mau mencari alamat, maka langsung ke unit kerja. Nah, klik. Nah, klik ya, maka halaman berikutnya ini. Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini ada dua halaman yang bisa diklik. Ya. Nanti di sini bisa di-explore. Mau kantor pelayanan pajak yang mana? Itu cara saya mencari dan mendapatkan yang lebih lengkap dari website yang lain. Ya. Karena ada juga website yang lain yang resmi, tapi hanya tidak selengkap ini, gitu kan? Nah, saya tidak sebutkan untuk yang lain karena menurut saya ini yang lebih lengkap. Jika di kemudian hari ada yang lebih lengkap lagi dari ini, ya silakan pakai. Nah, untuk saat ini saya mendapati yang ini, maka saya share yang ini. Believe it can be done. When you believe something can be done, you might will find the best. Meyakini sesuatu dapat diraih, maka pikiran kita akan mencari cara untuk meraihnya. Oke, bila Anda suka dengan video-video atau konten dari Bang Beki Official, silakan klik like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Masih banyak video-video, tutorial, video sharing pengalaman dari Bang Beki Official melalui channel ini yang insya Allah akan terus saya bagikan. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi minyak bumi, teknologi gas dan minyak bumi, manfaatnya dan juga bagaimana cara menanganinya, produk-produk minyak bumi yang aman dan nyaman. Insya Allah akan saya bagi, saya share secara bertahap. Silakan klik like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Aktifkan loncengnya dan notifikasi sampai kepada alat komunikasi Anda. Salam sehat, salam semangat, salam sukses yang luar biasa. Saya akhiri, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.